eternal. Hai my teman-teman, it's me, Ade Ozan. Nah, kurang lebih seperti itulah opening yang selalu dilakukan oleh Ade Ozan ya. Oke, karena banyak banget dari kalian yang komentar supaya kita membahas berapakah harga Robux yang dibutuhkan untuk menjadi Ade Ozan, maka dari itu Bang Mimin akan bikin videonya ya. Selain itu, pastinya banyak juga komentar dari kalian yang meminta supaya Bang Mimin membahas seperti Roblox Topik Indonesia, kemudian United Roblox of Indonesia, dan lain-lain. Ya, Bang Mimin di sini mau berterima kasih banyak ya kalian sudah komen dan juga like serta subscribe channel ini ya. Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, ada baiknya kalian follow ya akun Roblox Bang Mimin. Ini dia gamer Roblox KW. Jangan lihat di sini Robuxnya masih 0. Nanti kita akan mulai gameplaynya kalau nanti Bang Mimin mau bikin video gameplay ya. Di follow aja dulu, siapa tahu kedepannya kita bisa record bareng ya. Langsung aja sekarang kita akan mulai membahas Ade Ozan. Nah, kita akan mulai dari bagian atas kepala dulu ya. Oke, dari atas kepala tentu saja dari bagian rambut. Ya, Ade Ozan ini memakai rambut ini ya. Beautiful hair for purple people. Nah, berapa sih harga rambutnya? Mari kita lihat. Oke, harganya di sini lumayan mehong ya, lumayan mahal, yaitu 365 Robux ya. Bang Mimin di sini nyebutnya Robux ya, bukan Robux ya. Lidah Bang Mimin nggak bisa ngomong Robux. Ya itu cuma contoh. Oke, kita catat ya. Kita catat di sini rambutnya 365. Nah, sudah Bang Mimin catat ya. Lanjut sekarang ke bagian turun sedikit, yaitu bagian topi. Nah, dia memakai topi ya. Topinya itu dia memakai Roblox baseball cap. Nah, kalau nggak salah gratis deh. Coba kita buka ya. Nah, bener kan di sini item gratisan ya. Kalian tinggal klik get aja dan kalian akan dapatkan. Tuh ya, kayak gini, get now. Langsung deh kita punya barangnya. Mantap. Kita akan lanjutkan lagi ya. Kita akan lanjutkan lagi turun ke bagian smile-nya. Sorry, kita catat dulu topinya di sini free. Ya, sekarang kita akan turun ke bagian smile ya. Kita turun ke bagian smile, tapi ini bukan smile ya. Dia mukanya muka apa ya? Muka kaget atau gimana ya? Wow, surprise atau apa ya? Oke, ini dia mukanya. Ini kita lihat berapa ya harganya ya. Tiger. Oh, harganya juga cukup lumayan mehong. Di sini 325 untuk mukanya. Mari kita catat lagi ya. Ini dia smile-nya 325. Lumayan ini. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Kita akan lanjutkan lagi, yaitu ke bagian ini headphone. Nah, headphone-nya di sini dia memakai purple cat ears headphones. Ya, dia kayaknya demen-demen warna ungu gitu ya, membentuk warna ungu avatarnya. Kita lihat di sini berapakah harganya. Oke, harganya juga cukup lumayan mahal, yaitu 500 Robux untuk headphone-nya. Wow, lumayan juga ini bebelanjaannya dari tadi. Kita lihat di sini headphone-nya 500. Oke, sudah kita catat dan kita akan lanjutkan ke bagian tanduk ya. Bagian tanduk. Nah, ini dia. Kenapa dia memakai tanduk ya? Ya, apakah dia suka banteng, kerbau, sapi, atau apa? Oke, kita akan lihat di sini harganya dari Galaxy Horns ya. Berapa ini tanduknya ya? Oke, untuk tanduknya di sini harganya 175. Nah, karena dia akun premium ya, jadinya dia beli seharga 131. Oke, karena kita bukan akun premium, mayoritas yang nonton bukan akun premium ya, Bang Mimin akan ambil harga yang 175.
Oke, kita akan catat ya. Tanduknya di sini 175. Nah, mantap. Sekarang kita akan lanjutkan lagi, yaitu ke bagian baju. Nah, baju Ade Ozan di sini dia bikin sendiri ya. Ade Ozan, subscribe channelnya. It's me, Ade. Kayak gitu ya. Ini dia bajunya, Ade Ozan Shirt Purple New. Berapakah harganya? Biasanya sih 5 ya kalau baju itu. Kita lihat. Nah, benar kan? Dia jual seharga 5 Robux. Oke, kita catat lagi ya. Bajunya di sini 5 Robux. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke bagian celana. Celana di sini anehnya Ade Ozan tidak memakai celana. Ya, bukan berarti ini kosong ya, bukan berarti ini error ya, tapi memang dia tidak memakai. No pant artinya nggak pakai celana dia. Aduh, pakai pampers kek. Nah, kita catat ya, celananya ya no pant. Bener-bener dah. Lanjut ya, yang lainnya dia beli, kenapa celananya dia nggak mau beli? Aneh. Kita akan lanjutkan lagi ya, kita akan lanjutkan ke bagian animasi. Nah, animasi yang di sini dia memakai kartuni untuk memanjatnya. Oke, kartuni untuk berenangnya. Oke, idolnya juga sama. Lompatnya juga sama, jatuhnya juga sama ya. Kemudian jalannya juga kartuni dan larinya juga kartuni. Berarti satu paket dia ambil itu ya. Ini dia kartuni dan ini harganya, kita tinggal klik aja. Nah, harganya itu 250 Robux untuk animasinya. Kita akan catat lagi dan ini dia kira-kira total harga dari avatar Ade Ozan. Mantap. Oke, sekarang kita akan coba total ya. Kita akan coba total semuanya dengan kalkulator. Nah, dari bagian 365 di rambutnya, kemudian topinya gratis, tanduknya 175, kemudian senyuman kagetnya 325, kemudian headphone-nya 500, ya, dilanjutkan bajunya 5, dilanjutkan lagi celananya nggak pakai, dan yang terakhir animasinya 250. Jadi total harga Robux yang dibutuhkan untuk menjadi Ade Ozan adalah sebesar, sabar. Oke, kita enter ya. Wow, 1620 untuk menjadi avatar keren gini dari Ade Ozan. Wow, wow, wow. Lumayan juga ya. Aduh, Bang Mimin mikir-mikir nih belinya nih. Oke, kita sekarang akan coba lihat harga terkini dari itemku ya. Harga Robux saat ini Bang Mimin bikin video. Ya, kalian juga bisa beli Robux ya, pastinya di Roblox ya. Tapi kita biasanya orang Indonesia cari jalan ninja, yaitu di itemku. Karena lebih murah ya. Nah, di sini ada yang jual termurahnya hari ini 11.900. Nah, di sini juga yang sudah terpercaya di sini ada 12.700, 14.900. Wow, kita ambil tengah-tengah aja yaitu di harga 14.000 aja deh. Nah, jadinya ya 1.620 dikali 14.000. Berapakah harga totalnya? Wow, 22 juta. Tenang, ini adalah harga per 100 Robux. Jadinya kita bisa bagi lagi 100 dan yang dibutuhkan ini adalah totalnya Rp226.800 untuk jadi avatar Ade Ozan. Nah, ini belum termasuk apa ya, emot ya yang tidak terdaftar di sini. Jadinya ini harga yang terdaftar aja di sini. Oke, totalnya segini ya. Kalian pencinta Ade Ozan, kumpulin duit kalian dan beli Robux seharga segini. Sekian dulu videonya. Kalau suka, kalian bisa like, share, komen, subscribe, pokoknya bebas ya. Next ya, kita akan bahas avatar siapa lagi, silahkan kalian komen. Bantu Bang Mimin ya. Oke, Bang Mimin di sini pamit ya.